Seperti inilah acara Grand Opening Klinik Mata EDC Magetan dan pelaksanaan bakti sosial operasi katarak gratis masyarakat Kabupaten Magetan. Klinik Mata EDC Magetan tersebut berada di Jalan Manggis nomor 7A, 7B, RT 01, RW 01, Kelurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan. Ketua DPRD Magetan, Suyatno, mengapresiasi dan bersyukur atas dibukanya tempat klinik spesialis mata yang bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat Magetan yang menderita sakit mata. Pihaknya berharap keberadaan klinik mata EDC ini ke depan terus dikembangkan dan bisa mendirikan rumah sakit di Magetan. Sehingga pelayanan khususnya penyakit mata bisa lebih intensif dan mengurangi penderita sakit mata serta menghindarkan dari kebutaan. Pada pagi hari ini kami ikut menghadiri Grand Opening edisi mata di Magetan. Jadi kita pantas mengapresiasi, kita pantas bersyukur ada fasilitas klinik spesialis mata sehingga ini bisa mendekatkan masyarakat Magetan yang menderita sakit mata untuk berobat di Magetan. Ya, ini perlu kita support, perlu kita apresiasi, perlu kita dorong dan tentunya dari pemerintah Kabupaten Magetan ini bisa membantu. Sehingga keberadaan EDC mata ini bisa eksis dan bermanfaat untuk masyarakat Magetan. Saya kira itu. Direktur Klinik Mata EDC Magetan, Dr. Eri Dewanto mengatakan, klinik ini merupakan pengejawan tahan klinik mata di kota besar yang kemudian dibawa ke Magetan. Hal tersebut tentu semua prosedur dan persyaratannya mengikuti yang ada di kota-kota besar. Pihaknya berharap kemampuan klinik mata ini bisa mengatasi permasalahan kesehatan mata di Magetan bisa semakin ditingkatkan, terutama kapasitasnya. Dijelaskannya, klinik mata EDC memiliki keunggulan yaitu operasi katarak dengan menggunakan metode laser sehingga tidak perlu lagi pergi ke Solo, Jogja, Surabaya maupun Madiun untuk melakukan operasi. Pihaknya juga berharap klinik mata ini bisa menerima pasien BPJS sehingga masyarakat bisa berobat dengan gratis. Jadi hari ini adalah grand opening dari klinik mata EDC di Magetan. Klinik ini sebetulnya pengejauhan tahan dari klinik mata di kota besar kita bawa ke Magetan. Jadi semua prosedur, semua peralatan, semuanya dalam mengikuti standar yang ada di kota-kota besar. Mudah-mudahan ke depan kemampuan dari klinik mata di Magetan untuk mengatasi permasalahan kesehatan mata di sini semakin kita tingkatkan, terutama kapasitas. Selamat dan sukses atas Grand Opening Klinik Mata EDC Magetan. Semoga dapat memberikan layanan kesehatan mata yang baik dan berkualitas. Tim Liputan, JTV, Magetan.